ada back to back dengan benda lain juga. So masa yang ni okey, dia kata shoot dalam in total dalam 3-4 hari je. So boleh susun lah schedule. Lisa pun pada masa sama dia pilih juga. Dia tak boleh sebab dia lebih sekarang dia buat hosting, dia tak suka shoot long hours. Dia cakap she only do it kalau saya buat. So sama-sama buat dia okey. So jadi tu jadi tu. Okeylah, suami isteri berlakon dalam cerita ni. Dah berapa lama tak berlakon dengan Lisa? Last 6 hari lah masa buat dekat PKP tu. Tapi tu baru jugalah kayaknya. Tapi tu lain lah, tu tak kira sebagai projek. Masa tu macam buat suka-suka kat rumah je. Tapi still lah, berlakon dengan dia, that was the last 6 hari. Sekarang dia projek apa? Projek mana? Sekarang saya tengah menghabiskan projek dengan competitor Astro View. Title Nenek Bumbut 3. Pada masa sama, post production tengah berjalan. Ada juga akan buat adalah job-job iklan in between. Tapi the next one will be another show dengan View juga. So, jadi banyak direct lah, bukan berlakon. Film mana tak bang? Film buat masa sekarang ada the success source, tapi belum ada yang konkret. Because pasal dengan contohnya dengan View ni, komitmen dia lama. Ada pre-production, production, dia punya post-production, makan bulan lah. So susah dia nak asingkan waktu tu masa sekarang ni. Kalau ada yang ke lapangan pun kena book in advance. So kalau tak orang nak buat filem, Yusri tahun depan kau free tak? Tapi tak ada kontrak, tak ada apa, saya ambil. Kalau saya macam freelance punya world kan, siapa datang dulu saya jalan. Mana cerita tu best saya ambil. Filem yang abang aras ni, yang abang nak buat. Norman ada projek-projek yang nak buat. Tapi buat masa sekarang ni, Norman tunggu saya free lah. Tapi perancangan dulu sekarang ya. Perancangan dia sekarang ni sampai saya punya sampai bulan Julai dah penuh dah. Tak ada nak masuk pun mungkin dah 27 ke atas lah. Kira macam lama juga tak keluar movie. Salah satu sebab kenapa saya venture out sebelum ni is because Norman tak nak buat filem, tak nak buat filem. Dan dia tak nak buat rancangan TV, because rancangan TV tak pegang IP. So dia kata dia nak lebih ke buat animasi. So bila buat animasi, saya kat Norman, saya punya pakaran saya nak live action. So saya cakap, tak apalah, you buat luar dulu. Bila kita perlu live action, dia panggil datang balik. So sekarang dia nak start balik live action. So itulah, ada cerita panjang yang dipindikkan lah. Mana tu seorang pakaran rasa sendiri kan, baru-baru ni ada seorang artis yang punya cerita rasa tidak puas hati apabila perasa macam dah kudak pun bekerja sendiri 20 jam. Apa kabar datuk? Saya rasa 20 jam tu is thing of the past. Sebenarnya tak patut berlaku macam tu. Kalau di bawah pengarahan saya, produksi yang saya ada, saya selalu limitkan tu 12 jam. 12 jam kerja, 12 jam rehat lah. Ada sekali-sekala terlajak pergi 13 jam, sekali-sekala 14 jam. Dan kadang-kadang ada 8 jam, ada 9 jam. So tolak ansur lah. Tapi average is 12 hours. Saya rasa 20 jam tu saya rasa agak melampau sebenarnya. Kalau dia buat hari-hari memang pancit. Sebab at the end of the day, orang kerja berlama-lama pun dia punya quality tak ke mana. Because dia punya people, kita manusia kan. Stamina, kita jangan cakap pelakon punya physical stamina, pengarah punya stamina otak pun dah tepu. So saya rasa 12 jam tu adalah yang betul lah. 12 jam tu okey kan? Penting. Yes. 20 jam hari mampu. Sekali-sekala efek apa? Ada sebab-sebab je lah. Ada sebab-sebab kalau set tu memang, kalau contohnya set tu besok nak kena roboh contohnya. Oh, pelakon ni besok ni last day dia kena habiskan. Ada time yang kita terpaksa shoot long hours. Tapi selalunya long hours ni diikuti dengan down day. So tak boleh lah besok kau time pagi lagi. So 20 jam tu selalunya hari seterusnya is a break day untuk orang rehat. So kalau dah 20 jam, besok nak start kau time pagi nak 20 jam lagi, mampus lah. Tak boleh. Selalu ni yang macam lenjan sampai 20 jam ni disebabkan bajet atau timing? Ada sebab-sebab tertentu. Ada sebab cuaca, ada macam-macam sebab. So kalau benda tu berlaku, perasa kita duduk dengan pelakon lah. Norman, kita harap faham. Kita paksa habiskan hari ni atau benda-benda tu berlaku. Okey Datuk, macam Datuk cakap kalau benda tu terpaksa berlaku, adakah Datuk macam akan mention dekat pelakon okey kita terpaksa ni and then diorang agree untuk buat benda tu? Adakah tak macam tu? Kalau selalunya diorang sebenarnya pelakon jarang lah dapat macam aku tak nak balik, tak boleh lah. Tak ada, because part of the thing that you sign on for the acting job semua ada kontrak. Tapi ini pada masa sama adalah tak ada dalam kontrak, tak ada nulis pun 12 jam. Ini something that kita mungkin kita sebagai apa nama persatuan tu tak cukup kuat lah. Jika kita tak boleh cukup 12 jam, lepas tu it's overtime. Contohnya kalau saya buat iklan contohnya, 12 jam is 12 jam shoot. Anytime 12 jam 1 minit dah overtime. So untuk kita punya industri ni tak boleh buat overtime. Kita ada tolak ansur tu. Tapi yes, going back to the question, selalunya dipersetujui secara lisan. So lepas tu you nak complain balik dekat press, cakap ni agak tak gentleman lah. Because you dah agree, kalau kenapa you cakap aku tak agree kau balik?
Serilisan lah. Kita tak cakap kata Man, kita hari ni 12 jam tiba-tiba jadi 20 jam. 12 jam pun tidak ada dalam kontrak. Dia itu ada itu ada specific timing dia di kontrak pelakon-pelakon di diberi tangan juga untuk melaksanakan tanggungjawab sampai untuk habis role dalam ni, kontrak sampai habis karakter ni sampai producer dan director berpuas hati dengan punya komitmen dan persembahan. Itu is the general degree the contract lah. Tapi masa sama it's all about hati budi. Kalau masalah kalau tak benda tu tak disetujui bersama, selalunya okeylah kalau saya nak habiskan, tapi pelakon cakap aku tak larat. So kita kena cari jalan tengah macam mana nak selesaikan lah. Ada je time-time yang saya paksa pakai body double. Ada kalau yang pelakon cakap saya tak boleh kerja ni, saya tak larat. Ada berlaku. Tetapi pada masa sama kalau dia dah agree, lepas tu dia nak complain dengan media, tak gentleman lah. Saya tak tahu kes siapa-siapa punya kes. So saya tak nak pula pijak kaki siapa. Tapi pada masa sama saya dalam industri ni saya faham. Kadang-kadang kita terpaksa bekerja long hours, tetapi selalunya diikuti dengan hari yang cuti. Okey, Datuk, PTVM pula kata dengan Finas patutnya Finas menjadi orang tengah untuk menyelesaikan isu ni sebab dah lama ya. Jadinya macam apa pendapat Datuk sendiri ya, macam Finas punya peranan dalam isu ni? Finas tak ada again lah. Kita jurisdiction dia orang, macam contohnya saya pernah shoot di Amerika di mana kita produce satu filem tidak memakai apa nama the persatuan lah, apa nama aku saya tak satu ada tak, dia benar hire direct because kita ada producer kawan producer yang hire pelakon secara direct, so dia tak ada menerusi persatuan dia lah. Bila diberitahu oleh dia orang dapat report, dia orang datang ke set, dia shut down the production. Finas ada kuasa tu tak? Tak ada. Dia orang tak ada kuasa pergi kat set lokasi ni cakap okey, saya dapat pelakon-pelakon ni complain, you tak ambil melalui persatuan, you ambil direct, tutup production. Dia tak ada kuasa tu. So bila tak ada that jurisdiction, tak ada that apa nama? Finas tak buat apa? Apa dia boleh buat? Kuasa tu tak ada di tangan dia. So macam kalau saya tak tahu macam mana nak kontrol benda ni, selagi pendek kata selagi so cadangan union untuk menyelesaikan isu ni macam mana? Saya rasa union satu kena kuat. Masalahnya kita sebagai pelakon ni kita tak kuat. Tak ada kuasa. Semua tak ada, semua harimau tak ada tarik. It depends on budi bicara produksi. Selalunya budi bicara, tapi setakat ni I wouldn't say it's a failing punya industry because budi bicara kan always boleh benda. Yang saya projek-projek saya buat lah boleh dibincangkan. Kalau long hours kita ada tolak ansur di mana saya tidak paksa orang datang hari-hari kerja 20 jam. Saya rasa itu satu yang agak tidak tanggungjawab lah. Tapi pada masa sama saya harap pelakon-pelakon ni juga faham. Kita ada masanya kita terpaksa buat tu. Saya pun tak nak kerja 20 jam, tapi kadang-kadang saya terpaksa kerja 20 jam. Ada keadaan-keadaan yang seperti itulah. Contohnya macam you all pun ada kadang-kadang ada deadline yang kena buat. Ada sebab-sebab dia kena yang kena overstay, kerja long hours to meet whatever your deadline is contohnya. So masing-masing ada tanggungjawab, termasuk pelakon tu sendiri tanggungjawab tu ada. Kadang-kadang dia dah bagi tarikh. Contohnya hari ni dia punya tarikh syuting dia bagi daripada 1 hari bulan sampai 30 hari bulan. Cuaca main peranan, kita ada down, tak boleh shoot. Macam tadi tak dalam schedule tak ada, tapi dia punya date 30 dia nak habis 30 juga. 30 tu dia okay lah, kontrak ke 30 tu. So terpaksalah kerja 20 jam nak habiskan 30 hari bulan tu contoh. So banyak benda-benda faktor-faktor yang kita perlu ambil kira tanpa saya menjaga, saya tak nak pijak kes apa tu, tapi saya kena faham the whole story lah. Dia tak boleh nak menjaga salah ni betul ni salah. Tapi macam abang punya production sendiri macam selama abang dia tak kenal sampai 20 jam eh. Ada sekali tu ada benda-benda yang kita terpaksa lakukan lah. Tapi itu slow talk dululah. Tapi pelakon tak komplain lah. Kita kena slow talk dulu. Jangan biar orang tahu lama lagi kita kena cakap okey contoh okey ni hari ni minta maaf banyak-banyak. Kita kena habiskan scene hari ni because besok lokasi ni nak tutup contohnya. Or set ni kena robohkan besok. So saya harap faham, time yang berehat, time kita shoot, you rehat juga cukup. It's gonna be long night. So ada benda-benda yang berlaku macam tu. So pada ada masa saya buat, pernah sekali lah saya buat kerja gila masa buat untuk Astro lah, buat drama series. Drama series ni, pelakon kena faham, dia, pelakon tu ramai kan. Kadang-kadang dia ada shooting hari ni, besok tak shooting, lusa dia ada shooting. Crew dengan director hari-hari shooting tak ada break. So saya, that was the first time saya buat drama TV. Kalau shoot tu 3 bulan dah tak ada cuti.
So up to a point that macam saya pernah cakap macam projek tu dengan Amira Rosli dengan Fendi Bakri. Scene, ada scene hari Rabu dengan hari Khamis. Hari Rabu ada scene 24 scene, hari Khamis ada 22 scene. Saya cakap Fendi dengan Amira, kita nak cuti lah. Kita tarik besok ni scene, kita lanyak semua hari ni boleh tak? Mana dalam hari tu kita buat 46 scene. Habiskan semua. Supaya dia dapat cuti hari Khamis tu. Tapi diorang faham lah sebab diorang kena faham, diorang atas budi bicara juga. Saya cakap saya dengan kru nak cuti, korang nak cuti. So boleh tak kita lanyak korang habis-habis hari ni? Diorang agree. Tak ada komplain kan? Tak komplain kat media kan? It's budi bicara. Budi bicara tak ada apa? Dato' S. Raya kan sebab sebelum ni saya pernah tanya Mak Landik. Dia kata sebenarnya direktor tu lebih dilenjat. Maksudnya kan ada di punya sesi tu. Sebenarnya in a sense it's true lah, because kalau berlakon tu kerja 20 jam, you rasa director kerja berapa jam? Director sampai sebelum berlakon. Dah habis tu director discussion dengan producer, dengan technical team. So director punya hours lebih long, and berlakon tu besok mungkin dia tak ada scene. Director tu pagi besok dia ada scene lagi. So dari pada hari pertama sampai habis, memang dilenjan habis lah. Tapi pada masa yang sama kita tanggungjawab. So kalau Mak Landa nak complain, masa awal-awal ini adalah hak you kan. Kalau you cakap okay. So saya kalau cakap, kalau saya tak nak, saya cakap awal-awal macam saya ada shoot dengan view apa semua, saya cakap awal-awal saya cakap saya tak nak shoot lebih 12 jam. Sekali-sekala boleh terima. Tapi it's not in contract. Tapi sebagai gentleman saya dah cakap benda ni. So kalau benda tu berlaku hari-hari, saya ada hak cakap. Saya cakap kan, I don't want to do this. So kalau kita tak letak syarat, macam mungkin Mak Landan cakap kita tak syarat itu, so terpaksa ikut lah. Tapi kalau pada masa sama, it's all about komunikasi kan. Tanpa komunikasi yang jelas, kita ikut saja production, mungkinlah senang ni lejan. Saya rasa pelakon-pelakon yang senior pun semua ada syarat-syarat sekarang. Contohnya macam Lisa, kenapa dia tak nak berlakon banyak? Bukan dia cakap dia nak shoot 12 jam sahaja. Ada produksi yang cakap boleh, ada produksi cakap kita mungkin tak boleh, sekali-sekala mungkin terlepas. Ada yang dia dah agree, dia buat sekali-sekala terlepas 12 jam. Tapi dia buat, dia shoot juga sampai habis. Dia tak ada 12 jam nak kaki tak. Tapi syarat, that syarat tu dah orang dah faham. Dia orang akan cuba, cuba ikut. Terlajak sekali tu faham lah. Kita semua bukan boleh cuak kawal cuaca kan. Oh, benda-benda yang di luar kawalan. Ada benda tak dapat elak kan. So masing-masing pun dah lama-lama industri, faham lah benda tu bukan disengaja kan. Tapi betul lah, director memang yang paling penat lah. Kalau production tu teruk, dia ialah paling lenjan. Tapi kalau nak komplain ke lenjan, director penat dekat sini. Penat kat badan, kru hari-hari dia angkat barang. So, semua pun nak cakap siapa dia lenjan teruk pun, saya rasa semua boleh. Kalau production tu lenjan orang, semua orang lenjan lah. Masih penat lah. Semua sekali kena lenjan. Semua lenjan sekali lah. Tak boleh cakap seorang dilenjan more than the other. Siapa? Siapa yang komplain? Saya tahu cerita. Adalah pelakon ni. Tak cerita lah, orang rekod tak apa. Shana. Tak mention pun nama production tu. Dia cakap masih sedikit. Dia kata bukan dia punya production. Dia tengah shoot. Dia tengah shoot. Dia cakap original gangster kan? Dia tak cakap pasal dia punya. Dia mewakili orang lain sebenarnya. Secara general je lah. Tapi again lah, mungkin macam Kinwa cakap tadi, dia pergi production di Jakarta, ada yang production yang bagus, ada production tak bagus. Mungkin Shanas tu pengalaman dia dengan production yang tak bagus. So tak boleh cakap lah in general kita lenjan semua, tak juga. Drama sekarang kan drama tengah tayang pun you still shooting kan, untuk On Astro lah. Kadang-kadang nak kejar TX pun ada juga. Ada benda-benda kita kejar. Itu kita kena pergi berlakon ni besok ni, tayangan ni. Ini besok untuk sini. So kadang-kadang paksa buat lah. Itu komitmen sebagai berlakon kan. Kurus kau sekarang? Kurus eh? Diet? Diet ke apa? Berlakon tak pasal ya ke diet? Tak, potong sugar. Saya gula. Bila potong gula tu dia badan turun je. Sebab nak jaga kesihatan lah gula nak potong. Saya stop gula ni. Saya syuting, saya minum Coke tu macam minum air kosong. So bila saya habis, every time saya 2 tahun shoot tu, saya cakap tak boleh lah, kena cut sugar. So bila cut sugar tu mendadak dia turun. Tapi energy tak okay. Duduk kat rumah tak shoot nak energy apa? Tak, you start cut sugar tu sejak bila? Macam mana? You start cut you punya sugar tu sejak bila? Semenjak I habis shooting, semenjak I habis, kan ada 2 tahun kan dengan view, ada projek, 3 projek terus sembuh. Lepas tu I stop, cold turkey I stop. I stop ambil gula, stop minum coke.
itu motivasi sebenarnya. Bila saya tak stop gula pasal nak kurus. Ada masalah kesihatan. Tak, pasal faktor usia. Saya takut saya mak gula kan. So nak stop gula because I know it's not good. Susah kot. Saya dah try banyak kali tak boleh. Mula-mula susah. Mula-mula susah. Gula smoke tak? Nah? Gula smoke tak? Smoke. Tak. Okay, so berapa lama kan you stop dah cakap? Saya bukan foodie. Kalau Lisa dia kata susah. Dia kata dia nak makan ni. Saya macam apa yang awak serve tu, itulah saya makan. So saya jenis tak memilih. So saya tu cut down, saya nafsu makan saya tak ada. Yes, masa mula-mula cut sugar termasuk nasi eh. Saya potong nasi daripada sepinggan besar jadi dua suap every meal. Okay, so turun berapa? Mula-mula tak kenyang. Jadi juga susah. Mula-mula tak kenyang. Nampak kurus sangat. Kurun 5 kg. 5 kg daripada yang asal lah. Ha, kurun daripada asal turun 5 kg. Tapi mula-mula 72 lah macam tu. Ha, sekarang 67. Berapa lama dah ni 2 tahun ni? Shooting. Cut sugar. Baru dalam hujung tahun lepas. Tapi itu bukan pasal nak diet. Bukan tiba-tiba bila cut sugar dia mendadak jadi semangat. Bestnya boleh turun semangat, boleh turun macam ni. Rupanya dia sugar. Itu yang jahat. Saya tak minum kok. Merokok ah? Tak minum kok. Kok tak ada. Bila dah cut sugar rasa lebih sihatlah sekarang. Tapi Lisa cakap nak senang dia belikan ice sparkling water. Ada rasa dah gas lagi kan. Aku rasa sihat tak bila dah cut sugar. Macam mana perubahan motivasi yang one other thing orang cakap nampak kurus sekarang nampak sebenarnya itu antara motivasi perbezaan fizikal tak rasa sangat tak bukan sakit better lah orang cakap kurus sekarang ya gemuk sekarang betul tak yes kan betul so Lisa pun kat sugar juga Lisa tak Lisa susah nak kat sugar perempuan susah sebab perempuan suka sweet. Lisa tak kuat manis. Lisa tak kuat manis. Dia bukan macam makan healthy pun. Baguslah. Oh, dia tak makan proses tu. Lisa dia foodie. So dia jenis susah. Saya pernah macam kalau nak berhenti kan. Suka makan susah. Saya yang jenis tak macam Coke pun nak Lisa terkejut bila berhenti tu je. Orang dia ingat addicted kan. Dia ingat kalau stop tapi Coke mesti macam tak ada. Tak ada apa-apa. Kecil manis ke apa ke effect. Energy. Tapi saya duduk rumah perlu ke saya energy macam tu? Ada. Makanan harian kita macam dua suap nasi tu ada. Still ada. Ada sugar. Semua yang kita makan buah-buahan ada pula. Cuma macam air dulu macam kopi ke apa saya kurangkan. Kalau gula pun saya pakai gula brown sugar. Minai kosong je lah. Banyak minai kosong lah. Glowing sekarang. Ya, glowing ni make up. Muda. Muda. Glowing kan? Glow. Yalah, sugar lah. Satu benda kita selalu pandang ringan. Kita dari kecil dia bagi sugar kan. Saya tengok-tengok je kan anak saya sekarang ni. So, kita dah biasakan dengan gula. Nak rumah pun anak-anak semua pun dekat semua. Tak juga. Diorang bagi kita pun budak-budak dulu kan. Tahu dah suka makan gula-gula. Tak boleh lah bagi kita potong pula. Tapi we have to tell them bahaya sugar tu lah juga. Okay. So, cubalah potong gula ya. Susah lah. Terima kasih memberi inspirasi. Mula-mula susah. Dalam 3-4 hari lepas tu your body dah tak minta dah. Bila body tu minta tu yang you macam nak lagi tu. Sebab dulu I smoke, dah berhenti dah, dah 5 years berhenti. Tapi nak cut sugar tu tak boleh. So lepas makan rasa nak I makan nasi 2 suap tu, sumpah tak kenyang. Mula-mula 2 suap. Tapi lepas tu, 2 suap dah kenyang. Pasal body tu dia minta, dia punya ni kan. Nasi boleh, nasi tu. Energy tu ada ke? Kita bukan nak kerja kontrak. Exercise tak? Tak. Hari tak selesai. Padahal nak cakap you mengamalkan cara hidup sihat lah sekarang ni nak cakap makan, jaga demi makan patut lah. Usia, tapi hari-hari ambil nasi lah. Sebab patut tak usia lah. Tapi saya naik turun-turun macam saya pergi contohnya saya ada that, because saya tahu saya boleh naik boleh kontrol balik. Contohnya saya pergi Mekah. Saya pergi umrah tu saya lanyak je nasi Arab hari. Naiklah 2-3 kg balik. Lepas tu balik, start balik your normal diet, turun balik. Senang kontrol lah. Saya jenis tak milih makan, senang kontrol. Tapi tak, cheat day tu saya because saya tahu saya ada that threshold kan. Saya target saya jangan lepas 69 lah. So saya macam bila nak makan saya makan lah. Takut 69 je lah last. Saya tak nak lebih 69 lah. Saya hujung. Sekarang berapa tadi? Tadi 67 lah. Okey lah. Sarah dah kemana berkali. Ni dah okey punya aku rasa sakit ni. Sebab saya juga tengah buat post production sekarang dengan Nenek Mokok 3 tu. So post production ni kerja dia orang cakap ralik. Saya sebab kerja kadang orang kena ingatkan saya tak makan. Kadang-kadang 2 kali sehari. Kadang-kadang kalau saya ingat saya makan 3 kali sehari. Sebab buat kerja kan.
Saya rutin saya bangun pagi dalam pukul 10.30, 11 start buat post-production sampai subuh. Sampai subuh, lepas solat subuh tidur, balik 10 pagi besok sama balik sampai subuh. Dia nak habis sama. Lama lagi. Tayang. Tayang 9 Februari. Makan. Cepat habis. Insya-Allah. Thank you. Alright, thank you. Okay, thank you. Thank you, thank you. Thank you so much. But this movie actually you are is 100% Astro and Shamil kan? Yeah. Dengar pak cameo je actually. It's a cameo role. Is your character is the king and he doesn't appear all the time lah. To be quite honest, I only appear one episode. Oh.